Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, SPRM tak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan kepada siapa saja, termasuk mereka yang bergelar menteri. SPRM akan menggeledah, SPRM akan menyerbu, SPRM akan siasat sampai ke lubang cacing. Jadi tak boleh lari. Dengan itu, saya sokong dengan tindakan SPRM yang betul-betul tegas ini. Terbaru, beberapa hari yang lalu SPRM telah menggeledah rumah dan pejabat seorang menteri kerana untuk menyiasat dan juga untuk mencari wang yang dikatakan diterima kerana rasuah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, seperti mana dulu Polis Diraja Malaysia dan SPRM pernah bertindak tegas, bertindak mengikut lunas undang-undang yang sangat sangat dihormati oleh rakyat dan pasti akan diingat selama-lamanya. Dato' Sri Najib Razak dulu pun pernah digeledah juga rumahnya, banyak wang tunai, banyak aset-aset milik Najib Razak, Usman Mansur yang digeledah. Lepas itu banyak juga akaun daripada Barisan Nasional yang dibekukan, tapi akhirnya ada yang menang, ada yang tidak, macam-macam lah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, membuktikan, ini membuktikan tindakan yang dijanjikan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim dia betul-betul buat, iaitu untuk menghapuskan amalan rasuah di Malaysia ini. Tak kiralah siapa pun akan disiasat juga. Dan menteri itu pula dilaporkan sekali lagi akan dipanggil SPRM pada hari Selasa ini, hari Isnin ini, bukan saya Isnin atau Selasa, tapi minggu depan lah. Beliau juga sekali lagi akan dipanggil untuk memberikan keterangan sekali lagi berhubung dengan kes rasuah untuk pengambilan buruh asing, kalau tak silap pekerja asing. Jadi kita menantikan apakah yang akan terjadi selepas ini. Adakah penggeledahan itu menemui seperti yang diharapkan bukti ataupun tak ada bukti? Saya fikir kalau ada bukti yang ditemui, pasti beliau akan didakwa di mahkamah sekiranya diluluskan oleh hukum negara untuk didakwa di mahkamah. Tahniah diucapkan kepada SPRM. Saya fikir SPRM tidak akan teragak-agak untuk melaksanakan tugas amanah tanggungjawab yang diberikan kepada mereka sekiranya ada lunas undang-undang, sekiranya ada kes dalam hal ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, SPRM, PBRM di Malaysia semakin cekap, tahniah diucapkan, semakin berpengalaman dalam handle kes-kes yang begini. Sekali lagi saya ingin beritahu kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya yang suka rasuah, berhentilah dari rasuah. Sebab sorok macam mana pun akhirnya nanti ketahuan juga. Macam mana sorok sekalipun, bawa wang tunai balik rumah kah, simpan di situ kah, simpan di sini kah,
SPRM tetap boleh boleh siasat juga. SPRM sahkan telah geledah. SPRM disahkan, bukan sahkan. Disahkan telah geledah pejabat dan rumah Sifah Umar untuk siasatan kes itu. Apapun, kita jangan dulu buat apa-apa spekulasi yang belum benar. Kita tunggu saja laporan daripada SPRM. Kita tunggu saja sama ada pendakwaan atau tidak. Denyut nadi suara rakyat. Bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat. Bergema sekali lagi di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah subscribe channel ini. Kepada yang sudah join member, triliun terima kasih. Dan saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim yang memberikan apa itu, memberikan bantuan sempena hari raya kepada rakyat Malaysia, terutamanya kepada pekebun-pekebun kecil, pesawah padi, penoreh getah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim. Saya sebenarnya on the way nak ambil bantuan. Okay, so terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Sekali lagi SPRM berjaya mematahkan satu lagi rasuah membabitkan orang dalam kerajaan sendiri. Berpangkat tinggi pula tu. Tapi itulah natijahnya, itulah konsekuens akibatnya apabila makan rasuah. Sudah kena di dunia, nanti kena jawab menghadap lagi Tuhan nanti. Jadi tak baik, berdosa. Jadi hentikan, nanti akhirnya kedapatan juga. Terbaru ini seorang sarjen, seorang yang berpangkat sarjen, woi tinggi pangkat ni, minta rasuah gelang emas direman selama 6 hari. Nah, itulah. Jangan pikir boleh terlepas, sebab akhirnya kalau ada peribahasa bilang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Ini bukan jatuh ke tanah nih, tapi memang jatuh habis ini, hilang segala-galanya. Hanya kerana gelang emas, sekarang hilang kerja, hilang pendapatan, hilang kepercayaan, hilang segala-galanya. Kesian juga lah apa boleh buat seorang sarjen tuh. Okay, baik. Apa yang terjadi ya tuan-tuan dan puan-puan? Kuantan, seorang anggota polis berpangkat sarjen telah direman selama 6 hari oleh SPRM kerana telah disyaki terlibat dalam kes meminta rasuah gelang emas di Temerloh. Di Temerloh. Suspek yang berkhidmat di ibu pejabat polis daerah IPD Temerloh itu ditahan semalam selepas beliau hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Cawangan Temerloh pada jam 6.45 petang. Kesian juga, saya rasa kesian juga sebenarnya. Saya tak gembira dengan penangkapan orang, saya tak rasa gembira dengan pendakwaan, kerana itu akan menghancurkan hidup. Tetapi nak buat macam mana lagi? Dah sanggup buat benda cicik terkutuk itu yang tak bagus itu, sekarang kena hadapilah. Sebab rasuah ini betul merosak negara. Betul-betul merosak negara. Yang sepatutnya kita nikmati begitu begini, tapi kerana rasuah yang sampai hanya begitu begini. Lepas itu apa lagi? Yang sepatutnya jenayah, yang sepatutnya perlu ditangkap tapi tak ditangkap kerana rasuah, itu menyebabkan kehancuran untuk negara. Jadi itulah konsekuensinya. Jadi kesian atau tidak, undang-undang perlu ditegakkan. Orang kata nothing is above the law. Tidak ada
yang lebih tinggi daripada undang-undang. Jadi apapun pangkat tetap kena juga. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Selamat Hari Raya. Bye-bye.